cabai lado produsen dari Japana Merah. Kita akan mereview performa dari tanaman. Buahnya masuk kategori keriting kecil. Dengan kelebatan buah yang cukup maksimal, ditanam di areal yang memang sentral penanaman cabai keriting. Saat ini saya berada di lokasi Desa Bahor, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Untuk dari ketahanan terhadap serangan virus kuning ataupun gemini virus, untuk cabai varietas lado ini dipastikan aman. Cuman beberapa ada yang memang terserang. Seperti ini. Cabai terserang dari serangan virus kuning. Ini sudah mulai pulih, sedikit mulai pulih. Jadi kalau kita ketahui, cabai lado ini adalah cabai yang paling digemari oleh petani cabai keriting, karena memang dari segi kelebatan buahnya dia memang lebat, dan juga dari segi perawatannya dia lebih ringan.